Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Kota Palembang, Dewi Ratu Dewa mengincarkan penanaman bibit cabai di tengah masyarakat sebagai peran untuk mengatasi inflasi dan meneladani sosok R.A. Kartini. Ia menyebutkan sosok Kartini merupakan pencetus yang menjadikan kaum wanita derajatnya dianggap tinggi, baik secara pendidikan hingga pekerjaan yang sama dengan laki-laki. Namun, wanita tetap harus menjaga kodratnya sebagai seorang ibu bagi anak-anaknya dan istri yang baik bagi suaminya. Sementara itu, ia menambahkan pihaknya tengah menyiapkan kegiatan untuk memeriahkan perayaan Hari Kartini di Palembang seperti kegiatan perlombaan dan sebagainya. Dan ia mengajak para ibu-ibu di Kota Palembang untuk terus semangat berkarya dan berbuat. Tetapi jangan sampai lupa untuk tetap menjaga marwah sebagai seorang ibu yang juga mengurus keluarga seperti sosok Kartini.